Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel FVP Hits. Baru kemarin.
ngapain lu di sini? Harusnya gue yang nanya sama lu. Ngapain lu di sini? Mana Suci? Lu apain dia sampai dia kabur dari rumah Andri? Suci kabur dari rumah Andri? Udahlah, lu nggak usah pura-pura nggak tahu. Ngomong waktu gue aja. Dengar ya, gue nggak tahu apa yang ngomongin. Gue nggak apa-apain Suci dan gue nggak tahu dia ada di mana. Dia ada di dalam kan? Enggak, dia nggak ada di sini. Banget sih lu. Maaf, salah kamar. Gue udah bilang, Suci nggak ada di sini. Tadi gue lihat lu keluar dari rumah Andri. Pasti lu nyariin Suci juga kan? Iya, gue emang nyariin dia. Tadinya gue pikir dia sama lu, makanya gue mau samperin lu. Ngapain lu nyariin Suci? Lu sendiri ngapain nyariin Suci? Karena feeling gue mengatakan dia lagi dalam bahaya. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu? Percuma juga gue ngasih tau lu. Lagian lu gak tahu apa-apa soal gue sama Suci. Memangnya ada apa di antara lu berdua? Suci berjanji akan menikah dengan gue. Suci janji mau nikah sama lu? Ya, yeah. Jadi mulai sekarang gue harap lu jangan ganggu dia lagi. Ngerti lu? Tinggalkan ini. Andri, kalau kamu sempat membaca pesan ini, kamu akan tahu bahwa saya sekarang bisa pegang kendali atas permainan ini. Ingat, selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah membiarkan keluarga kamu hidup dengan tenang. Sial. Apa maksud pesan ini, Andri? Flora, Pak. Flora? Dia pasti mengincar Flora. Halo, Ma. Gawat, Pa. Gawat. Ada apa, Ma? Suci pingsan, Pa. Suci pingsan. Dia dipukul sama Monik pakai panci. Dari tadi dia nggak bangun-bangun. Mama khawatir, Pa. Monik sekarang sedang keluar mencari dokter. Sekarang kita kesana? Iya. Ada apa, Pa? Suci pingsan dipukul sama Monik. Dan sampai sekarang dia belum bangun-bangun. Ayo, Pa. Kita langsung kesana. Jangan ninggalin Susan sama Flora, Ma. Kita masih butuhin Mbak. Susan? Suci gimana? Masih belum sadar, Ma. Aduh, mana Monik belum datang-datang juga. Mama bikin teh manis dulu ya buat Suci di dapur. Kamu jangan kemana-mana ya.
Mbak, bangun dong, Mbak. Mbak, maafin Susan ya, Mbak. Gara-gara Susan jalin Monik, Mbak jadi menderita begini. Maafin Susan ya, Mbak. Susan, Mbak cuma pura-pura pingsan. Tapi Mbak harus meyakinin semua orang kalau Mbak benar-benar pingsan. Sekarang kamu cepat ambil Flora dan kita pergi dari sini. Terus, Mbak Retno gimana, Mbak? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Biar Mbak yang urus. Cepat. Suci mengambil Flora dari kamu, Dek.